Zionis Israel semakin kejam dalam meratah setiap inci tanah di Gaza, dan tidak boleh dinafikan kita perlu melihat kaitannya dengan satu agenda besar di akhir zaman ini oleh puak Yahudi Zionis. Yahudi Zionis bercita-cita untuk merampas kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjid Al-Aqsa, dengan meruntuhkannya untuk membina kuil ketiga kaum Yahudi di sini. Seperti kata-kata oleh pengasas negara haram Israel, iaitu Ben Gurion, tiada nilai Israel tanpa penguasaan orang Yahudi terhadap Al-Quds, iaitu kota suci Baitul Maqdis, dan tiada nilai Al-Quds ini tanpa adanya Haikal atau kuil. Israel mahukan sepenuhnya kawasan Al-Quds atau Baitul Maqdis yang terletaknya Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu, Dome of Rock, untuk membina kuil ketiga Yahudi atau Haikal Sulaiman ketiga. Kini, untuk merealisasikan pembinaan kuil ketiga, Yahudi Zionis akan melakukan ritual agama sesat mereka menggunakan lembu atau red heifers untuk tujuan menyucikan tapak kuil dan kekotoran mereka. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang rancangan Yahudi Zionis untuk memusnahkan tempat suci umat Islam dan digantikan dengan pembinaan kuil mereka. Teruskan menonton. Bagi pelampau dan ekstremis Yahudi, kawasan Al-Quds atau Baitul Maqdis adalah paling diimpikan oleh mereka, walaupun hakikatnya Zionis Yahudi telah merampas hampir keseluruhan tanah rakyat Palestin. Selain menjadi kota suci agama, di situ juga pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan raja atau Nabi Daud dan raja atau Nabi Sulaiman, yang merupakan pemerintahan Bani Israel, dan di situ juga ada terbinanya kuil Yahudi yang dikenali sebagai Haikal Sulaiman. Namun para ahli sejarah dan arkeologi yang terdiri daripada orang Yahudi sendiri menyatakan tidak menemui sebarang bukti binaan di bawah Masjid Al-Aqsa. Akhbar dari Israel, iaitu The Harris, juga pernah menulis tajuk bahawa tiada sisa runtuhan kuil Yahudi di kawasan tersebut. Orang Yahudi merujuk kawasan pekarangan Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount yang menjadi tapak kepada kuil pertama dan kedua Yahudi. Penggalian dan pembinaan terowong di bawah kawasan Masjid Al-Aqsa telah dilakukan secara intensif di awal kurun ke-20, dan kepercayaan sesat orang Yahudi mengenai kuil Sulaiman ini tidak pernah disebut dalam kitab Taurat, tetapi adalah cerita rekaan yang dipesongkan dalam buku pertama agama Yahudi, Book of Genesis, dalam kitab Bible. Israel turut membuat propaganda untuk menipu satu dunia bagi mendapat sokongan dengan menerbitkan video-video yang memaparkan kenyataan dari pemimpin ekstremis Israel di televisyen bahawa Baitul Maqdis adalah kawasan sejarah hak milik mereka sejak ribuan tahun dahulu. Pemimpin-pemimpin Zionis Israel, termasuk Netanyahu juga, sering menyebut untuk membina kuil ketiga, The Third Temple, di kawasan Masjid Al-Aqsa yang akan diruntuhkan. Pada 21 Mei 2023, Israel dengan biadabnya telah mengadakan mesyuarat kabinet di dalam terowong yang digali. Pembinaan kuil ketiga Yahudi. Sejak tahun 1967, rancangan untuk membangunkan kuil ketiga dibuat oleh kumpulan Yahudi ekstrem dan ganas, iaitu Temple Movement, dengan harapan ianya akan menjadi realiti pada abad ke-21. Kebanyakan Yahudi yang tinggal di Israel hari ini adalah kaum diaspora dari Eropah dan sekular, manakala terdapat Yahudi Ortodoks masih percaya bahawa golongan Israel moden atau Zionis hari ini tidak layak untuk menggalas tugas untuk pembinaan kuil ketiga bagi kaum Yahudi. Pertemuan-pertemuan elit Zion yang ke-10 telah diadakan di Parlimen Israel pada November 2016, dan pemimpin serta rakyat negara haram Israel telah berbincang untuk merampas sepenuhnya Masjid Al-Aqsa. Pada mesyuarat tersebut juga, tertubuhnya kumpulan pelobi ekstrem agama Temple Mount Lobby dalam Parlimen Israel. Kumpulan yang disertai oleh pelampau Yahudi dengan sokongan kuat kerajaan Israel mempunyai objektif paling besar, iaitu untuk membina kuil ketiga di tapak Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Merampas sepenuhnya kawasan Al-Aqsa adalah sebahagian daripada usaha untuk membentuk The Greater Israel, dengan pusat pentadbiran terletak di Baitul Maqdis. Kristian dan Yahudi memanggil kawasan ini sebagai Temple Mount yang berada di atas Bukit Moriah. Mereka percaya setiap Nabi-Nabi Israel meramal bahawa sebuah kuil baru akan dibina kembali sejak kuil kedua dimusnahkan 2000 tahun yang lalu. Dengan adanya kuil ketiga sebagai tempat ibadah seluruh dunia, dan sejak sekian lama, bangsa Yahudi bersifat angkuh dengan menganggap mereka dipilih oleh Tuhan untuk menggalas tugas sebagai pemimpin sehingga akhir zaman. Bagi mereka, Al-Aqsa juga adalah milik Yahudi, malah Tuhan mencipta dunia untuk dimiliki oleh bangsa suci Yahudi. Momentum untuk merampas Al-Aqsa sepenuhnya untuk pembinaan kuil ketiga semakin tinggi di bawah pentadbiran fasis dan rasis oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dua pelampau agama, iaitu Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir,
dijadikan menteri kerajaan. Itamar telah masuk peperangan Al-Aqsa sebanyak 3 kali pada tahun 2023 dengan membawa rabai Yahudi dan ribuan penduduk haram Israel untuk melakukan provokasi terhadap umat Islam. Kuil ketiga dijangka dibina dengan keluasan 14.4 hektar dan selepas ini, kemungkinan semua peralatan yang diperlukan untuk pembinaan akan dipindah ke peperangan Masjid Al-Aqsa. Lembu Merah atau Red Heifers untuk ritual penyucian. Apakah kaitan lembu merah atau red heifers dengan cita-cita Yahudi Zionis hari ini? Mungkin sesetengah individu sukar untuk mempercayai bahawa lembu adalah penentu masa depan untuk bangsa Yahudi Zionis. Semasa hari ke-100 serangan Israel ke atas Gaza, jurucakap Brigjen Al-Qassam Abu Ubaidah juga telah menyebut tentang lembu merah, iaitu satu kesesatan dalam agama Yahudi untuk meneruskan keganasan ke atas umat Islam. Lembu merah juga adalah tanda bagi hari pengakhiran bagi agama Yahudi dan Kristian. Setelah kuil ketiga dibina, kaum Yahudi akan menunggu kedatangan Al-Masih atau Dajjal untuk diangkat sebagai pemimpin mereka dan satu dunia. Temple Institute yang sekian lama bertanggungjawab untuk pembinaan kuil ketiga mengisytiharkan anak lembu betina berwarna merah akan digunakan untuk mengembalikan kesucian dan kegemilangan Yahudi di mata dunia. Temple Institute ini juga giat menyebarkan maklumat dan melakukan kutipan dana supaya mendapat sokongan Yahudi seluruh dunia terhadap rancangan mereka termasuklah penghapusan etnik di Palestin. Pada September 2018, seekor lembu merah betina telah lahir di Israel buat pertama kali untuk tempoh 2000 tahun. Kemudian, 5 ekor anak lembu merah dengan ciri yang sempurna juga telah diterbangkan dari Texas, Amerika Syarikat ke Israel pada September 2022. Kedatangan lembu merah ini dianggap boleh mengembalikan kesucian agama Yahudi kepada dunia seperti yang diimpikan mereka. Beberapa ciri diperlukan untuk lembu merah yang sempurna bagi upacara penyucian seperti bulunya mesti sepenuhnya berwarna merah, tidak pernah bercampur dengan bakal lembu yang lain, tiada sebarang kecacatan, tidak pernah bunting dan berusia dalam lingkungan 3 tahun. 5 ekor lembu merah dari Texas telah dipilih bagi proses penyucian yang dirancang akan dilakukan antara bulan April hingga Jun 2024 di Bukit Zaitun yang terletak bertentangan kawasan Masjid Al-Aqsa. Ritual yang akan dilakukan ialah membakar lembu-lembu tersebut sehingga menjadi abu dan abu tersebut akan dicampur dengan air untuk digunakan untuk menyucikan segala kekotoran yang ada pada rabai dan kawasan Masjid Al-Aqsa. Beribu liter air akan dicampur dengan abu lembu merah dan akan disimpan sehingga proses penyucian untuk pembinaan kuil dilakukan. Altar atau tempat bagi korban untuk upacara keagamaan juga dilaporkan telah dibina oleh pihak Yahudi, menunjukkan persediaan sedang rancak dilakukan. Altar tersebut akan bersambung terus dengan sebuah jambatan yang akan dibina dari Bukit Zaitun ke tapak kuil iaitu kawasan Masjid Al-Aqsa. Kesimpulannya, rancangan Yahudi Zionis ini berasaskan kesesatan yang nyata dan keangkuhan mereka untuk terus mencapai cita-cita menguasai bukan sahaja negara Palestin tetapi seluruh dunia. Kedudukan tempat suci umat Islam di Baitul Maqdis kini dalam situasi genting dan hanya dipertahankan oleh keberanian rakyat Palestin. Walaupun tugas ini sebenarnya perlu digalas oleh seluruh umat Islam. Yahudi Zionis gigih merancang dan sanggup melakukan apa sahaja demi kuil ketiga mereka.